aku lagi pengen cari referensi bentuk hijab loh, soalnya bosen sama yang kayak gini-gini aja. Iya, iya, sekarang banyak banget yang model-model baru sekarang. Kayak kita buka satu-satu. Hijabnya yang untuk apa? Untuk ke kampus bisa, yang simpel-simpel aja kayak anak kuliahan gitu. Pasmina atau segempak? Kan kamu sering tuh pakai pasmina. Kita cari tutorial. Gimana kalau kita buat aja tutorial tuh langsung kita postkan ke Instagram atau sosial media. Siapa tahu kamu bisa juga itu idenya. Ya kita coba ini ya. Tutorial hijab gitu, bagus kan? Iya, bagus. Cantik-cantik ya, aku sering ngikutinnya. Iya, kamu sering ngikutin dia juga. Dia berarti sering masukin video gitu ya? Iya. Ini bagus juga ya, ngasih-ngasih referensi di bab ini. Jadi kan kita nambah pengetahuan. Habis itu, kita bisa ikutin tutorial dari dia. Bagus tuh yang kayak gitu tuh. Iya, okay, iya. Banyak banget tuh tugas-tugas kuliah. Iya, banyak tugas. Itu kayaknya Nayu. Oh iya, bener Nayu sama Ayu kan? Assalamualaikum. Kalian lagi ngapain? Ini upload video Nailil. Oh, video yang tutorial yang waktu itu dia upload ke Instagram itu ya? Kok kamu tahu? Iya, kan kemarin aku nggak sengaja buka Instagram. Habis itu aku lihat ada videonya Nailil. Habis itu dia juga bilang kalau ternyata Nailil itu sering upload video tutorial dia begitu. Bagus ya, Nailil? Nyuruh upload gitu ya? Iya, biasalah katanya. Tapi bagus sharing. Kan kalau Ayunya nyuruh upload gitu. Jadi sekarang kan kalian bisa saling sharing sama teman-teman yang lain. Nah, dari situ juga kita dapat pengetahuan gimana sih cara pakai jilbab modern sekarang, walaupun sederhana tapi tetap bisa dibawa ke kampus. Iya, kami juga jadinya ketagihan gara-gara ada respons itu dari yang lihat. Nah, bagus tuh, bagus, aku dukung deh. Semoga video yang kami buat tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa juga membagi hobi kalian yang punya hobi ke sosial media seperti Instagram seperti kami tadi. Jadi teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan suatu pelajaran dan referensi baru. Terima kasih ya sebelumnya. Bye!